Apik jatuh ke adat, enam jatuh ke pusaka. Itulah yang beri 10. Yang disebut dengan adat itu adalah menjaga antara hubungan manusia dengan manusia. Artinya mungkin bahasa Minangnya, lemak di awak ketujuh di orang. Itulah yang dimaksud dengan adat. Masyarakat Negari Ampalu memiliki hubungan kuat dengan lingkungan hidupnya. Sebagai tempat hidup, sumber air, tempat berladang, dan bersawah mencari sumber penghidupan untuk anak dan kemenakan, dan tempat menjalankan tradisi budaya. Hubungan timbal balik menjaga keselarasan antara hubungan sesama manusia, manusia dengan alam. Masyarakat Ampalu memiliki hukum adat yang mereka sebut dengan Barih Nan Sapulwa. Hukum adat ini mengatur seluruh tatanan ekonomi, politik, sosial, dan hukum di Negari Ampalu. Hukum adat ini berlaku secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan mengikat seluruh orang di Negari yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau itu. Ampek jatuh ke adat, enam jatuh ke pusaka. Itulah yang beri 10. Ampek jatuh ke adat ialah adat nan diadatkan, adat istiadat, adat yang sebenarnya adat. Enam jatuh ke pusaka itu adat berkalo-kalo, adat beribu kalo, berjenjang nanyik, bertangguh tuun, hukum ijtihad, undang-undang permainan alam. Jadi mungkin sedikit bisa diurai. Yang disebut dengan adat itu adalah menjaga antara hubungan manusia dengan manusia. Artinya mungkin bahasa Minangnya, lemak di awak ketujuh di orang. Itulah yang dimaksud dengan adatnya. Yang disebut dengan yang diadatkan itu memakai bahasa Jebasi. Artinya di dalam kehidupan bermasyarakat kita harus memakai bahasa Jebasi. Mali ereng jo gendeng. Artinya di situ kita selalu ramah antara masyarakat. Kalau yang disebut dengan adat istiadat, itulah adat istiadat yaitu orang yang berhak mengambil akan haknya. Seperti tentang sistem adat itu, kita berjanjang naik, ada haknya satu nenek mamak itu di dalam kaumnya, artinya dia di rumah. Kalau disebut di dalam kampung, ada mamak kepala kampungnya, itu yang tu kampung. Kalau di dalam negari, itu yang disebut dengan kampek suku, dengan paduku alam pucuknya. Itulah yang disebut orang berhak akan haknya. Tetapi kalau dalam adat yang sebenarnya, adat itu ada hadis, ada bab, ada dalil, itulah yang adat yang sebenarnya. Artinya adat yang tidak bisa dirubah-rubah. Alah. Sudah boleh lah. Kalau yang enam jatuh ke pusaka itu adalah adat yang bakalo-kalo yang disebut dengan adat yang buat dengan kata mufakat. Artinya sesuatu yang kita mufakati bisa kita rubah. Tapi artinya siapa yang membuat suatu mufakat tadi, itu yang akan merubahnya sesuai dengan cara membuatnya. Tapi kalau seandainya terdapat dalam adat beribu kalo, itu tidak bisa dimufakati. Itu sudah ada aturannya dari Datuk Ketemenggungan dan Datuk Perpatian Sebatang. Jadi ketentuannya sudah ada, termasuk jenjang nanyik contohnya, itu sudah dalam adat beribu kalo. Hukum adat mengatur mengenai pengelolaan lahan dan tanah di Negari Ampalu. Anak kemenakan yang akan membuka lahan harus meminta izin terlebih dahulu kepada mama atau kepala kaumnya. Setelah diizinkan mama, kemenakan bisa membuka lahan. Namun tidak bisa sembarangan. Ada peraturan yang harus dipatuhi. Salah satunya, dilarang membuka lahan dan berkebun di sekitar sumber air. Semuanya diatur oleh adat. Jadi dalam pembukaan lahan, contoh yang bagaimana kita sampaikan tadi, itu kemenakan memberitahu kepada mamanya. Itu berlaku bukan dari sekarang saja. Itu berlaku dari dulunya seperti itu. Jadi kita generasi nenek mamak sekarang ini itu sudah mewarisi menerima apa yang telah diperbuat oleh nenek mamak kita yang terdahulu. Jadi namanya untuk kemenangan itu sudah ada yang namanya dalam adat itu ganggam bauntua.
yang mana yang dimengkosti dengan genggam baun tua di siko adalah genggaman dari nenek mama, adalah genggaman kekuasaan untuk mengatur ulayat itu sendiri, dan untuk itu adalah untuk pengelolaannya bagi anak kemenakan atau masyarakat untuk kepentingan perekonomian anak kemenakan itu sendiri. Dalam ketentuan adat itu, suatu contoh misalnya di kepala air, itu sumber air daripada kehidupan anak kemenakan itu ada ketentuannya 50 sampai 100 meter dari sumber air itu kita tidak boleh menebang pohon. Nah, itu sudah menjadi aturan di dalam adat yang berlaku di Negeri Ampalu. Untuk memperkuat hak kelola masyarakat di wilayah adatnya, masyarakat Negeri Ampalu mengajukan usulan perhutanan sosial skema hutan adat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini, proses pengusulan pada tahap mendapat pengakuan sebagai masyarakat hukum adat. Salah satu syarat pengusulan hutan adat adalah adanya perda pengakuan masyarakat hukum adat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten 50 Kota. Proses pengusulan hutan adat sekarang sudah sampai titik kabupaten. Artinya sudah sampai kepada anggota DPRD Kabupaten 50 Kota. Dan itu ditanggapi dengan baik dan direspon oleh DPRD Kabupaten 50 Kota. Mungkin kelanjutannya ke Pemda atau Bupati 50 Kota. Pentingnya memang pertama mungkin mengembalikan marwah nenek mamak lagi dengan aturan adat yang seperti dahulu. Mungkin tata cara pengolahan sesuai dengan aturan adat. Mungkin masyarakatnya tahu dengan begitu pentingnya masyarakat hukum adat ini, begitu nyamannya, mungkin itu yang sangat bermanfaat. Ya, harapan kita tentu dalam hal ini selaku salah seorang nenek mama atau cucu adat di Nagari, tentu kita berharap dalam hal pengakuan hukum adat ini dapat segera terrealisasi, sehingga apa yang kita sama-sama cita-citakan, berjalannya tatanan hidup adat di setiap negari dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jadi dengan adanya kekuatan pengakuan hukum adat ini, sehingga hendaknya kita memang satu kata untuk melaksanakan tatanan yang ada dalam setiap negari masing-masing.